بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا وفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم، وعفنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال أيضا: كل أمتي يدخلون الجنة إلى من أبى، إلا من يعبى يا رسول الله، ومن أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. صدق الله العظيم، وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Yang orang hormati dan orang meriakan Ayahanda Haji Harrison, yang orang hormati dan orang meriakan Ayahanda Haji Sanan, yang orang hormati Kanda Jemaatil Fajar, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin rahimakumullah, yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, yang kami hormati ketua PHPI Bapak Muhammad Ramli, yang kita hormati akhirnya Bu Pahal Putra adalah berhadir pada malam hari ini, yang kita muliakan jamaah Maulid Habsyiyah rahimahumullah, serta bapak ibu hadirin wa hadirat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang berada dan diradatnya. Di malam yang penuh berkah ini, kita bersama-sama dapat diberikan kesehatan, diberikan nikmat umur, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berhadir di langgar inayah ini guna bersama-sama mentakzimkan, membesarkan kelahiran junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita dari rumah kita, melangkahkan kaki kita, kita sampai di sini, tiap-tiap langkah kita mudah-mudahan semuanya pernah ibadah, dan segala dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan kedua orang tua kita dan guru-guru kita yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, pula diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau dulu sekarang hingga yang akhir kiamat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ulun pribadi mengucapkan ribuan terima kasih khusus kepada Akhina Fidah Bapak Estari pembawa acara yang telah berikan waktu untuk sekedar tazkirah bersama-sama pian pada malam hari ini. Terima kasih ulun sampaikan kepada panitia penyelenggara di HPI Ustadz Al-Inayah yang telah mengundang ulun untuk bersama-sama bersilaturahim pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin wa hadirin wa kemurnah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan keistimewaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dijelaskan
Inna Quraisyan kanat dzalika nur. Nuran baina yadayillahi azza wa jalla qabla an yakhlaqa Adam bi alfi am yusabbihullahi dzalika nur. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebelum Adam diciptakan, maka Allah sudah menciptakan ribuan tahun sudah nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala nur tadi. Kemudian fitailatihi Allah Subhanahu wa taala ciptakan tanah yang sangat mulia, kemudian diciptakan Nabiullah Adam. Kenapa Adam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa izafarnadil malaikat isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam, para malaikat dan makhluk-makhluk yang lain sujud hormat kepada Nabiullah Adam illa iblis, kecuali iblis yang kata mau. Iblis yang kata mau, iblis enggan sujud atau hormat kepada Nabiullah Adam. Kenapa Adam diciptakan dimuliakan? Karena ada yang nurnya Rasulullah disuruh Nabiullah Adam alaihissalam. Ditanya oleh Allah, wahai Adam, kenapa kamu tidak mau sujud, tidak mau hormat kepada, wahai iblis, tidak mau sujud hormat kepada Nabiullah Adam? Ujar iblis, ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari tanah dan dia, aku diciptakan daripada api dan Adam diciptakan dari tanah. Sehingga iblis lebih mulia, merasa mulia daripada Nabi Adam alaihissalam. Karena dia takabur, karena dia campak, merasa hebat daripada Nabi Adam, kemudian Allah diusir daripada, Allah keluarkan daripada surga. Padahal Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahumullah, begitu nyaman sudah memang iblis ini orangnya alim luar biasa, penasihat malaikat. Tetapi karena dia merasa lebih hebat pada Nabi Adam, maka Allah murka. Nah, di dalam surga itulah dikeluarkan. Sudah nyaman sudah di surga, apalagi kita baru masuk dunia. Nah, mudah-mudahan dengan kita mentazimkan, membesarkan kelahiran junjungan kita besar Muhammad SAW, kita mendapat syafaat Rasulullah SAW ila yaumil qiyamah insyaallah. Apa permintaan iblis? Aku ujar iblis, jangan dimatikan sampai aku berhasil menggoda daripada anak cucu Adam. Nah, jadi kita nih inya hanya kita kawan nih, iblis kita kawan nih, supaya anak cucu Adamnya digoda oleh iblis, supaya ada kawan di dalam neraka. Namanya ada kisah Allah. Orang itu sering minum minuman keras, orang itu sering mencuri, orang itu sering berzina, kemudian orang itu sering berbuat dosa maksiat. Ditanya, kenapa mau minum minuman? Ujarnya, aku karena godaan iblis. Kemudian ditanya lagi, kenapa kamu mencuri? Aku karena godaan iblis. Saring iblis, ya Allah. Iblis ini yang mencuri, dia mabuk, dia berzina, inya nama nikmati, aku iblis disambat, jadi iblis memprotes pada menerima. Nah, Bapak Ibu hadirin wa hadirahimakumullah, kenapa Nabiullah Adam dimuliakan? Karena tadi dan Rasulullah Rasulullah disuruhkan Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian setelah dari sulbi Nabiullah Adam, waja'ani fi sulbi Khalil Ibrahim, kemudian pindah ke sulbi yang pertama Nabi Adam, kemudian fi safinati fi sulbi Nuh, pada Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa Nabi Nuh itu kapalnya diselamatkan?
oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada nurnya Rasulullah di sulbinya Nabi Nuh alaihi salam sampai kepada Khalil Ibrahim, Nabi Ibrahim, dari Nabi Ibrahim kemudian pindah lagi ke kepada Nabi Nuh, pindah lagi kepada Nabi Nuh Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim dipanggang di kobaran api oleh Raja Namrud Fir'aun, Ya naru kuni badan wassalaman ala Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Ibrahim di kobaran api dari Raja Namrud Fir'aun karena adanya nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu hadirin wa hadir rahimahumullah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan daripada Rasulullah SAW nurnya tadi, kemudian akhirnya Pak pindah kepada seorang laki-laki makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, itu adalah Abdullah. Kemudian Abdullah singkat cerita menikah dengan seorang wanita yang mulia, itu adalah Siti Aminatul Zuhriyah. Waktu Siti Aminatul Zuhriyah ini mengandung Rasulullah SAW, dan waktu Siti hamil sering bermimpi para Nabi dan Rasul. Jadi kalau ibu-ibu itu waktu mengandung, waktu hamil sering bermimpi orang-orang soleh, insya Allah anaknya menjadi orang yang soleh. Bila bermimpi para awliya, insya Allah anaknya menjadi awliya. Tak minimal bermimpi orang-orang baik, insya Allah akan menjadi orang baik. Nah, ini katanya misalnya tak mimpi juga. Tak mimpi apa? Tak mimpi dikapungi hantu. Tak mimpi juga kan? Cuma tak mimpi ini biar dikapungi hantu ini. Lari, buka, atau lari, tabah. Udah tengkurin tuh, cepetan mimpi. Lari jatuh, kemudian lari jatuh, akhirnya magilan. Kenapa? Waktu lari itu cuma taraba. Oh, salah dihitihi apa? Nih, sarung. Tau bagian tapih. Tapih lagi tali di betis. Nah, itu kisahnya. Kami pilih selesai hantu. Jadi orang itu mengandung atau orang itu hamil, apalagi lah di bawah membaca Al-Qur'an, di bawah membaca shalawat atau mendengarkan kalimat thayyibah, maka anak itu insyaallah akan menjadi anak yang baik. Bapak ibu hadirin wa hadirin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala sudah mempersiapkan Rasulullah SAW nabi kita, karena ini adalah nabi kita, ini adalah Sayyidul Mursalin, Khataman Nabiyyin, Hibdul Mursalin, nabi terakhir, tapi nabi yang paling mulia, nabi akhir zaman, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berikan keistimewaan kepada Rasulullah, kemudian diberikan keistimewaan juga kepada umatnya. Wa Khataman Nabiyyin, nabi penutup daripada para nabi dan rasul. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu sidin di dalam perut ibunya Siti Aminatul Zuhriyah, kurang lebih Nabi kita berumur dalam rahim 4 bulan, ada yang mengatakan Abah Sidin Abdullah bin Abdul Muttalib wafat. Kemudian setelah itu beliau lahir dalam usia 6 tahun, Mama Sidin pernah meninggal dunia. Dalam usia 8 tahun, kemudian setelah Mama Sidin meninggal, maka Sidin dipelihara oleh kakek Sidin, yaitu Abdul Muttalib. Kemudian Sidin dalam usia 80 tahun, rakyat Loganang adalah memelihara atau dirangkul mengambilkan kambing. Nah, itu perjalanan Rasulullah, luar biasa. Yatim, kemudian piatu, kemudian Sidin selalu berjuang bersama Pak empat daripada kakek Sidin. Kemudian kakek Sidin bernama Abdul Muttalib, usia 8 tahun, meninggal dunia pula. Kemudian Sidin ikut dengan paman Sidin Abu Talib.
Bapak Ibu hadirin wa hadirahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian setelah berumur Nabi kita kurang lebih 25 tahun. Kemudian Nabi dalam usia remaja pun Nabi sudah berusaha itu membawakan dagangan Siti apa? Siti Hajjatul Al-Kubra. Siti diberikan kepercayaan oleh Allah seperti akan diberikan kepercayaan oleh Siti Khadijah karena Siti adalah orang yang disebut dengan Al-Amin. Bila Siti buat dagangan Siti Khadijah, maka dagangan itu cepat laku, cepat habis. Karena apa? Kejujuran daripada Rasulullah, banyak orang yang senang daripada dia Rasulullah buat dagangan, maka dagangan itu habis, cepat laku. Nah, kemudian Siti berusia 40 tahun, usia 25 tahun berkawinkan atau menikah dengan seorang wanita, itu adalah Siti Khadijah Al-Kubra yang berusia 40 tahun. Diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kemudian Nabi kita Muhammad SAW berdakwah. Berdakwah di Mekah, kemudian yang pertama secara sembunyi-sembunyi dulu, di kalangan keluarga Nabi kita. Nah, jadi Rasulullah itu berdakwah semakin hari semakin bertambah orang yang mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dakwah Rasulullah semakin hari banyak pengikutnya. Kemudian Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab itu tidak senang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai mereka itu mendatangi paman beliau, paman Rasulullah itu Abu Talib. Ujar bubuhannya, kalau Muhammad ini dibiarkan, maka banyak orang kufur Quraisy mengikuti ajaran Muhammad, baik yang beragama Yahudi ataupun yang beragama Nasrani. Kemudian ditawarkan oleh kufur Quraisy, pemuka-pemuka kufur Quraisy kepada Rasulullah melalui paman beliau itu Abu Talib. Datangnya Abu Talib kepada Rasulullah, wahai Muhammad, wahai keponakanku, kata Abu Talib, ikam hendak apa? Ikam hendak harta kah? Kalau kamu ingin harta, wahai keponakanku, ini penduduk daripada pemuka-pemuka Quraisy yang akan memberikan harta yang kamu minta. Kalau kamu ingin tahta, maka kamu akan diberikan jabatan apa yang kamu inginkan di negeri Makkah ini. Atau kamu ingin menjadi mencari seorang wanita, maka akan kami carikan, kata orang Quraisy melalui adalah paman beliau Abu Thalib. Ujar Rasulullah menjawab, wahai paman, seandainya matahari diletakkan di sebelah kanan tangan kanan ulun dan bulan diletakkan di tangan sebelah kiri ulun, maka ulun, kata Rasulullah, tidak akan berhenti untuk menyampaikan dakwah. Nah, ini perjuangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah berdakwah semakin hari semakin bertambah umatnya mengikuti Rasulullah? Nah, innama bu'istu li'utami makarimal akhlaq. Tidaklah, kata Rasulullah, aku diutus kecuali adalah untuk menyempurnakan akhlak budi seperti manusia. Rasulullah ditanyakan tentang ketika Isa ditanyakan tentang bagaimana akhlak Rasulullah, khuluquhul Qur'an. Jadi dakwah Rasulullah itu berhasil bukan karena Rasulullah itu memegang pedang, tetapi keberhasilan dakwah karena diantaranya itulah karena akhlaknya Rasulullah. Dalam suatu riwayat Rasulullah sering ke masjid. Memang kalau Masjidil Haram itu dekat dengan rumah Rasulullah. Dulu namanya Maulidur Rasul, sekarang dalam maktabah dibikin perpustakaan. Setiap hari Rasulullah bila ke masjid ada yang melempari. Dia ke masjid ada yang meludahi Rasulullah. Suatu ketika ujar Rasulullah, wahai sahabat, aku hari ini tidak ada yang meludahi. Aku hari ini tidak ada yang melempari. Nah,
di mana orang yang melempar, sering melempar aku itu, kata Rasul, sering aku waktu ke masjid itu. Kemudian dikatakan oleh sahabat, orang itu wahai Rasulullah sekarang dalam keadaan sakit parah. Baiklah, kata Rasulullah, kata Nabi kita, nanti setelah sholat maka kita akan berkunjung kepada saudara yang berada di samping jalan yang sering melalui aku itu, kata Rasulullah. Kemudian Nabi menghilangi, Nabi bertemu dengan yang sering meludahi Rasulullah tadi. Kemudian diketuk pintu dari Rasulullah, kemudian Rasulullah masuk, dipersilahkan masuk, terkejutlah seorang laki-laki yang sakit parah tadi. Mereka menyangka Nabi kita adalah untuk balas dendam. Padahal Nabi kita tidak. Nah, ya Rasulullah, apa kabar? Sakit apa ini? Kamu, ya Rasulullah, mudah-mudahan kamu cepat sembuh dari sakitnya. Terkejut melihat Rasulullah datang, melihat Nabi kita, kemudian orang tadi, Umar, jadinya luar biasa akhlak Rasulullah ini. Aku ujarnya tiap hari meludahi Rasulullah pergi ke masjid, sedangkan yang menyuruh meludahi aku itu adalah Abu Jahal. Abu Jahalnya berapa hari sudah aku maafkan menderita sakit ini sampai hari ini tidak pernah menengok atau jerawat lagi. Nah, karena kepribadian Rasulullah, kemudian seorang laki-laki tadi, bapak memakmur agama Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau wahai Muhammad dan Rasulullah. Memakmur agama Islam. Jadi kalau kita dari maktabah kelahiran Rasulullah itu melalui setelah melewati rumah Abu Jahal, belum tahu tadi mangga jamaah tiap hari lewat situ di Babu Sadam, lewat apa pasakian itu hari-hari itu, karena rumah Rasulullah itu melewati itu rumah di sekitar masjid melalui rumah Abu Jahal. Abu Jahal itu kan rumahnya di ulah Albi Hamam, hanya 1000 wisik. Nah, pasiennya mana rumah Abu Jahal di ulah wisik kami oleh orang melaksanakan ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah itu. Kemudian Rasulullah juga dakwah di Taif. Waktu di Taif Rasulullah juga dilimpahi batu kaki sidin karena batu. Kemudian kepala sidin berdarah, berlumuran darah. Kemudian ujar malaikat Jibril, wahai Muhammad kekasih Allah, bagaimana kalau kulimparkan gunung Mina supaya kufur Quraisy yang memusuhi kamu, memusuhi engkau wahai kekasih Allah, bagi itu binasa. Rasulullah tidak membalas, bahkan Rasulullah berdoa, ujar Rasulullah, jangan wahai Jibril. Bahkan Rasulullah berdoa, Allahumma hdini bainahu wa bainal ya Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk, karena apa yang aku laksanakan mereka itu tidak tahu. Rasulullah itu membawa kebenaran, Rasulullah itu membawa risalah, petunjuk kepada umatnya. Tetapi ujar Rasulullah, jangan wahai Jibril. Bahkan Rasulullah mohon berlakukan karena ujar Rasulullah, mereka itu karena ada tawajah bahwa yang kubawa itu adalah kebenaran. Bapak ibu hadirin wahid rahimahumullah, jadi kita sebagai umat Rasulullah SAW, bagaimana dakwah Rasulullah luar biasa yang dihadir, yang dialami oleh Rasulullah itu tantangan, rintangan, hambatan luar biasa dalam menyampaikan dakwah risalah Islamiyah. Sampai makanya bulan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rabiul Awal ini adalah peristiwa lahirnya Rasulullah. Kemudian juga peristiwa hijrahnya Rasulullah. Kenapa Rasulullah sempat hijrah? Karena kaum kufur Quraisy memusuhi Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah karena kufur Quraisy sudah memusuhi, kata apa lagi ditahan-tahan. Kemudian Rasulullah hijrah. Siapa yang menggantikan tempat tidur Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Berbaring Ali bin Abi Thalib di situ, kemudian kufur Quraisy sudah mengelilingi rumah Rasulullah untuk membunuh. Tapi Rasulullah sudah berjalan, kemudian Rasulullah dengan
sahabat kita Abu Bakar As-Siddiq, mereka bersembunyi di gua Sur. Nah, masuk ke dalam gua, kemudian orang Yahudi ini korporasi tahu juga bahasa kita tuh ada ahli nujumnya juga, di mana Muhammad ini sekarang posisinya di mana, di apa jero pun dapat tilas, mereka cari-cari ke atas gunung, ternyata di gunung itu. Tetapi setelah sampai di atas gunung di Jabal Tur itu tidak terlihat, karena apa, gua tadi setelah Rasulullah masuk dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, gua itu langsung ditutupi oleh laba-laba. Kemudian ada burung bersarang di mukanya. Ujar mereka, mengatakan tidak mungkin Muhammad ini masuk ke dalam gua ini, karena apa, gua ini tertutup laba-laba. Kalau masuk pasti hancur. Dan ini ada burung bersarang. Kemudian di dalam gua itu ada juga lubang. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menutupi dengan surban sidin. Ada lagi kelihatan ditutupi lagi sidin. Kemudian tidak ada lagi yang menutupi. Kemudian dengan ibu batis Abu Bakar As-Siddiq. Sampai ibu kaki Abu Bakar As-Siddiq ini berdarah, berumuran darah kali ikut kalah jengking di dalam gua Sur itu. Nah, kemudian akhirnya Abu Bakar bersama Rasulullah selamat diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perjuangan-perjuangan Rasulullah, rahirnya Rasulullah, kemudian hijrahnya Rasulullah, Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW penuh dengan penderitaan dan perjuangan. Jadi kalau kita mengenang, apalagi Nabi itu kan sidin bertalawat sampai di gua Hira menyendiri. Nah, kami tahun tadi sampai naik ke gua Hira juga jam 3 malam, naik ke gua Hira sebelum salat subuh. Naik kurang lebih sejam, kemudian pas azan subuh sembahyang di atas gua Hira itu, Jabal Nur namanya. Udah lihat di Jabal Nur itu, di gua Hira Rasulullah itu berhalawat, tanpa sedang berhalawat itu muat seikungannya. Kemudian di balakangnya itu kawat satu orang bagi imaman. Nah, bagi imaman itu siapa imamnya, bapak makmumnya situ. Nah, dan riwayat kan Siti Khadijah Al-Kubra istri Rasulullah dari mengantar makanan. Coba bayangkan, dulu tidak ada batatah-tatah itu gua Hira itu Jabal Nur itu. Sekarang kan ada mulia tangga naik di situ. Bayangkan dulu Rasulullah naik pada pakai tangga. Kemudian bagaimana Siti Khadijah Ummul Mukminin itu membantar makanan. Dia habis berbakaran, diperkirakan berbakaran, Rasulullah diantar. Kemudian kembali lagi ke tempat Makkah, kemudian antar lagi. Itu perjuangan Siti Khadijah Kubra dan sama Rasulullah SAW. Lalu nitehi tempat Rasulullah itu sholat pas kepintangan dengan Baitullah Masjidil Haram. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan gua Hira itu pas benar, hanya tampak sujud Rasulullah, tampak Rasulullah sholat itu pas kepintangan dengan Baitullah atau Masjidil Haram. Jangan nyangka situ kan lain arahnya, karena pas gua itu kepintangan tempat sujud itu ke Masjidil Haram. Naik kurang lebih 1 jam, turunnya 1 jam. Mau orang nanta ano, kagaknya mungkin biasanya pas tangan jam lebih. Nah, membayangkan bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana perjuangan Siti Khadijah Al-Kubra waktu Rasulullah masih hidup, selalu bersama dengan Siti Khadijah Al-Kubra. Perjuangan Siti Khadijah mengantar makanan di Jabal Nur atau disebut dengan Gua Hira. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Di Madinah ini Rasulullah itu semakin hari juga semakin bertambah orang yang mengikuti ajaran Rasulullah. Kaum muhajirin disambut oleh kaum Anshar di Madinah. Dan kota Madinah inilah kota yang maju, kota yang tumbuh suburnya Islam pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Rasulullah juga wafat di Madinah. Nah, jadi di Madinah ini kalau jamaah haji pasti jarah ke makam Rasulullah. Kita kan kada jarah ke makam Rasulullah, makanya kan di doa ini ada
di doa at-tibat biasanya kita dapat Allahumma rajukna iyalah taufiq ulisana. Ya Allah, berikanlah aku rezeki untuk ziarah tiap tahun. Jadi kita ada ziarah ke sana, kita memperingati Maulid Rasulullah SAW. Mudah-mudahan itu juga termasuk oleh ziarah kemakmur Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirin rahimakumullah, orang yang senantiasa cinta kepada Rasulullah, orang yang senantiasa mengikuti daripada sunnah Rasulullah, mengajar Rasulullah kan, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i badan. Barang siapa menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepadaku. Silaturrahim adalah sunnah Rasulullah. Kemudian kita melaksanakan daripada syiar-syiar agama, menghidupkan syiar-syiar agama Allah dan juga sunnah Rasulullah. Bila kita menghidupkan syiar-syiar agama, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, berarti dia rasa cinta kepada aku. Barang siapa cinta kepada aku, dia rasa, maka dia akan bersama aku nanti di dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Maka surga inilah ma'ainun ra'at wala uzunun samiat wala tatarakam dalasyah. Surga itu indahnya tidak dapat dibayangkan oleh mata, tidak pernah terdengarkan keindahan bunyi-bunyian suara-suara yang indah dalam surga itu, dan tidak pernah terhatarkan dalam hati kita bagaimana daripada surganya Allah, kenikmatan yang ada dalam surga. Jadi surga itu Allah ciptakan kepada hamba-hamba Allah, orang-orang yang beriman. Orang yang apa, surga tidak akan masuk seluruh umat dan nabi sebelum nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk. Nabi Muhammad belum masuk dalam surga, dan umat-umat yang lain tidak akan masuk sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Makanya Nabi Adam ingin berhenti menjadi nabi, ingin menjadi umat Rasulullah. Nabi Ibrahim begitu juga, ingin menjadi umat Rasulullah. Kenapa? Umat Rasulullah diberikan keistimewaan. Kita umat Rasulullah ini berniat baik hanya, bila kita berniat ingin berbuat baik, diberikan, dicatat sudah satu kebaikan. Bila kita dari niat yang baik tadi kita kerjakan, kemudian dapat 10 kebaikan. Nah, jadi satu niat kita kerja, apa kita laksanakan, dari niat tadi kita kerjakan 10 kebaikan. Kalau kita berniat jahat, ingin berbuat jahat, tidak dicatat lagi, kecuali kita berbuat jahat. Nah, kalau kita berbuat jahat, umpamanya dicatat hanya satu daripada kesalahan. Itulah istimewa umat Rasulullah tadi, diperkandangkan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi surga diberikan kepada nabi dan rasul, kecuali Rasulullah berdua yang masuk ke dalam surga, begitu juga umat tidak akan masuk surga. Yang lain hanya barangan terhadap Rasulullah yang berdua masuk ke dalam surga. Dikatakan surah Syatufurna Jannah biwayri hisab, bahwa umat Rasulullah ini terbagi kepada tiga bagian. Sepertiga yang pertama masuk surga, Yatufurna Jannah biwayri hisab, ada berhisab-hisaban lagi. Orang yang masuk surga itu termasuk yang tidak berhisab adalah orang yang senantiasa memelihara sholat lima waktu. Jadi orang yang memelihara sholat lima waktu termasuk orang yang yadkhulun dan jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa berhisab-hisaban. Makanya sepertiga kata Rasulullah, umatku itu nanti masuk surga bighairi hisab. Kemudian yang kedua, wasulusu ya'funa bidzunubihim wa khatayahum Bayukarrahum. Kemudian sepertiga orang itu senantiasa dia pernah berbuat dosa, dia pernah berbuat kesalahan, tetap karena dia bertobat, kemudian Allah ampuni. Jadi kalau orang pernah kita berbuat dosa, kita ini pasti ada pasti kesalahannya lah. Berbuat dosa, tapi karena kita minta ampun kepada Allah, kemudian Allah ampuni dosa kita, masuk surga juga. Nah, kemudian dikatakan pula wasdudusu ya'kuna bidrubihim fataya izamah. Sepertiga yang ketiga ini kata Rasulullah,
orang itu senantiasa berbuat dosa, berbuat kesalahan, artinya banyak mana dosanya. Nah, qayaqulullahu ta'ala lil malaikati izhabu wajinuhum qayaquluna rabbana waj'alnahum asyrafu ala anfusihim. Nah, ujar Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat, wahai malaikat, kamu pergilah ke dalam neraka. Bahasa kita tahu dari hadis, di dalam neraka itu kalau ada sejerca daripada cahaya orang-orang umat Rasulullah itu berbuat baik. Anak tadi kan masuk surga bila isa sepertiga kedua orang itu berbuat dosa, tapi dia bertobat diampuni oleh Allah SWT. Yang ketiga ini, mereka berbuat dosa tapi dia tidak bertobat kepada Allah SWT, dimasukkan ke dalam neraka. Nah, di dalam neraka ini kemudian Allah SWT memerintahkan kepada malaikat untuk mencari siapa tahu. Ujar Allah, wahai malaikat, di hati di dalam neraka itu kalau ada secercah cahaya dari umat Rasulullah. Kemudian malaikat menjawab, ujar malaikat, mereka mengatakan a'malahum fi junubi kam sayyiba, dosa mereka itu banyak benar, wahai Allah, wahai Tuhan, sebesar daripada gunung. Nah, kemudian mereka itu juga dimasukkan oleh Allah SWT bila anak menyahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kenapa mereka dimasukkan juga ke dalam surga? Oh, ternyata dia pernah mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, sekali aja, tidak pernah rukuk, tidak pernah sujud, tidak pernah beribadah kepada Allah SWT, perbuatannya hanya dosa yang dikerjakannya. Tetapi waktu hidupnya dia pernah mengucapkan dua kalimat syahadat sekali aja seumur hidup. Nah, ujian Allah dengan rahmatku masukkan aja ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan kepada Rasulullah untuk khairat ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat yang terbaik adalah umat Rasulullah. Yang mana umat Rasulullah ini adalah umat yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada perbuatan munkar. Jadi kalau kita mengaku daripada kita di apa, berharap menjadi umat Rasulullah, mudah-mudahan kita cinta kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita juga termasuk hamba Allah, umat Rasulullah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, Rasulullah SAW setelah lahir kemudian hijrah, kemudian wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Wafatnya Rasulullah SAW Nabi kita dalam keadaan suci lah, tidak meninggalkan dosa, karena amanah kepada manusia ditunaikan oleh Rasulullah. Amanah Allah SWT dijalankan oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi kita sedalam wafatnya, beliau dalam sabda beliau, taraktu fikum amrani wa inta mas'akum lam tatiqa abada kitab wala sunnah rasul. Berpeganglah, kata Rasulullah, kamu dua pegangan agar kamu tidak sesat untuk selama-lamanya. Itu adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran adalah imam kita, Al-Quran adalah ikutan kita, dan Al-Quran itu adalah selain kita membaca, mendengarkan juga sudah mendapat pahala ibadah. Makanya Siti Fatimah Az-Zahra pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Abah Hajar Fatimah, seandainya pian wafat, kemana kami tempat untuk bertanya? Nah, ujar Rasulullah, dua tempat untuk bertanya. Yang pertama yang diam saja, yang kedua yang bisa bicara. Jadi nasihat itu ada dua, kata Rasulullah. Yang pertama adalah al-maut atau kematian, itu ada nasihat kepada diri kita. Jadi kalau sudah meninggal dunia, sudah wafat, tidak ada lagi, tidak bisa lagi kita berbuat beramal saleh. Wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa sadaqa wa qamina salatin. Orang yang sudah di dalam kubur itu, nah,
Jangan kawat dia kembali ke dunia, minta waktu sebentar, minta waktu setempat kepada Allah. Mereka ingin wa'astadaqawaku minasuhin, mereka ingin bersedekah, mereka ingin berbuat kebaikan-kebaikan. Tapi ujian Allah sudah terlambat. Sudah terlambat. Itu adalah kalau sudah meninggal dunia, adalah nasihat melihat kita orang meninggal, nasihat kepada kita itu nasihat diam saja orang yang meninggal dunia. Namanya orang yang berinfak, maafkan dia.